Assalamualaikum. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan aku di channelnya Arsila Sugianto. Hari ini aku akan ajak teman-teman untuk kita ini unboxing. Tantang, aku punya. Alhamdulillah, ini dengan aku beli dengan harga yang sangat murah karena lagi ada diskon besar-besaran. Ya. Mari kita buka. Aku juga penasaran gimana baunya karena aku begitu sangat suka dengan kebetulan dengan parfum ya. Mari kita buka. Kita unboxing, oke? Okay? Ini parfum yang lumayan cukup mahal kalau belinya dengan harga normal. Cuman aku karena belinya dengan harga diskon yang sangat besar, jadi kebetulan alhamdulillah dapat sangat murah. Oke, dan kita juga kebetulan dapat ini buat biasanya kita bikin kalau kita keluar atau travel atau dibawa keluar kemana-mana lebih gampang. Nana, ini yang 100 ml. Cantik kan? Warnanya kuning keemasan, ini tutupnya sangat-sangat elegan. Wah, dan di belakangnya nih. Lihat kan teman-teman? Wah, ini dari kulit ya. Jadi tidak licin karena ini botolnya sangat-sangat berat. Ini botolnya dari kaca sangat berat dan dikasih ini liter atau kulit, jadi tidak licin, jadinya sangat-sangat nyaman untuk dipegang, tidak takut untuk jatuh. Nih, sangat elegan kan? Wah, sangat-sangat mewah. Benar-benar parfum yang kelasnya tidak kaleng-kaleng. Nih, parfum mahal. Parfumnya para sultan. Oke. Dan ini tentang nih juga ada labelnya Prada Jitney. Nih kita buat untuk biasanya traveling atau dibawa ke jalan-jalan keluar. Dan ini untuk isi ulangnya. Nih, wow, ternyata sudah ada isinya 5 ml. Bukan salah, maaf, 8 ml. Wow, praktis sekali kan? Dan sangat murah. Nih, kalau aku belinya dengan harga normal kisaran antara 3 jutaan atau 2 juta berapa? 2 juta lebih lah, 2.500.000, 3 hampir sampai 3 jutaan. Oke. Tapi karena aku belinya sangat murah, tak terbayangkan harganya, sangat murah. Lebih dari separuh harga. Oke. Dan ini mari kita lihat yang katanya itu ini untuk mengecek keaslian. Ini ada nomor serinya kecil di sini. Ini nomor serinya, kita lihat. 60051. Oh, salah. 80051. Oke. Nih, ada nomor serinya juga sama. Wow. Nih, 100 ml dan 8 ml. Ini tulisannya 100 ml dan 8 ml. Oke. Wow. Bahagia sekali. Oke. Oh, tuh lihat. Cantik kan tutupnya. Mari kita coba. Wow. Wanginya semriwing. Harum sekali. Aku enggak begitu tahu karena soal parfum untuk review, cuman aku suka wanginya.
Yang di sini ditulisnya ada ilang-ilang apa-apa namanya. Maaf, aku lagi tidak begitu bisa melihat karena aku lagi min dan tidak pakai kacamata, jadinya tidak begitu kelihatan. Ada aqua water perfume. Nggak tahu lah, nggak bisa baca, nggak kelihatan. Semakin lama, semakin wanginya itu semakin enak. Kalau pertama-tama kita semprotkan itu wanginya agak nyegrak, tapi lama-lama, wangi sekali. Wanginya enak banget, apalagi kalau, seger, Kak Ketun. Worth it. Wanginya sangat enak. Terima kasih. Alhamdulillah, dapat lagi. Kerja keras lagi. Mudah-mudahan bisa lebih. Pokoknya, apa namanya, bisa dapat lebih banyak lagi untuk bisa beli parfum ya. Karena aku suka parfum. Oke, dadah. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum. Dah.